لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات الآية Ingkang kula hormati dumateng para alim ulama para asatid wabil khusus mubalig kita pada malam hari ini Bapak Kyai Haji Sopandi dan alhamdulillah pada dalu puniki sampun hadir. Ingkang kula hormati para sepuh lan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, aparatur pemerintah desa Sukakarta khususnya di matang bapak kepala desa beserta jajarannya pun tak ketinggalan adik-adik sekalian santriwan dan santriwati pondok pesantren Darul Hikam ingkang kaula cintai. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karanten dalu puniki dalam suasana yang cerah bahagia kulalan panjenengan sedaya kumpul kang mriki teng halamanipun pondok pesantren Darul Hikam dalam satu acara kafalah akhirus sana santriwan dan santriwati pondok pesantren Darul Hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sederenge kula sedikit menyampaikan atas nama pengasuh ya, mumpung kula karo sampean sebagai pengajar kalian wali santri ketemu, baik ketemu manggal dina, tapi ketemu dalam posisi kula sebagai pengasuh guru, sampean sebagai wali santri. Kula nyuwun sederenge sedurunge acara selesai, ibu-ibu, bapak-bapak, aja gerek pada balik karena acara inti ini pengajiannya durung. Insya Allah kota sekula nyambut terus ngaji Quran langsung Pak Kiai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah sekian tahun teng pondok pesantren Darul Hikam boten wonten acara akhir usana ya, hampir 10 tahun kan kayaknya malam kie diwontenaken malih senajana masih ana sepiti kendala. Nah, apa kendalane ya, di antara kendalane ke ana sebagian santri sing akhirnya bisa mengikuti acara akhirusana ya, sehubungan mungkin karena batu dengan go seragam sejing sing sebagian kecil mau ke beli. Nah, kenapa sampai beli nganggo seragam ana sebagian karena memang santri mau ke nembe masuk, jadi daftar rekari akhirnya kula permohonan yang tukang jahit, tukang jahitnya wis bisa sanggup soalnya wis perak lebaran orderannya akeh. Ana maning sebagian sing sampai di meluke karena mau langkah seragame karena memang dinilai ning kula wong tuane ke berminat. Apa sebabnya berminat? Karena pembiayaan kanggo acara akhirusana niki wis
diumumaken lan dicicil selama 8 bulan. Menurut angen-angen kula selama 8 bulan semelarat-melarate wong tengkolak ngumpulaken duit semono mah insyaallah bisa. Sing penting niat karo beli. Nah, akhirnya kula berkesimpulan sing beli nabung berarti wong mau ke beli minat. Tapi kula ulas ning bocahe akhirnya diparepi. Lah ternyata ya memang ana sebagian sing merespon, ana sing beli. Nah akhirnya ya mau ana ya setitik ana beberapa orang yang akhirnya korban ya bisa mengikuti karena lamun dipelukakan melangkulas akhirnya ya bisa melu. Nah gege bapak-bapak ibu-ibu kang kula hormati, kula penting kula sampaikan supaya aja sampai salah paham Pak. Kenapa kula kan ana sing ngomong kenapa Jibril ditalangi baik kan mengkoten. Kenapa kula beli nalangi kining sebagian santri sing yege siji karena mau dinilai ini kula ke beli minat pokok nabung selama 8 bulan bating diceluk pokok teka mengumah beli dongol berarti ya us bokatan mong kak maksudnya man. Si nomor rone terus terang Pak bapak ibu yang kan kula hormati khususnya sing wali santri si santri ini kene kula kecewa ning wali santri sing model kayak gue. Apa kecewane? Ya perasaan kula mah kula ke wis apa ya? Wis ya priwen ya wis memberikan segalanya lah. Kula gawe tempat ngaji semene gedene ya maaf. Lamun zaman sekie ke lamun tahun-tahun kie pengen gawe bangunan tanahnya semene ke bisa menghabiskan 1 miliar. Pernah beli pula bagikan proposal nih sampean jaluk sumbangan kamu tempat ngaji anaknya sampean burung pernah alhamdulillah tapi si nyumbang anak sebagian kecil terus maning singarannya pesantren Pak bengi kudu nganggo listrik ya sekarang mau buka-bukaan belah ya supaya anak saling mendukung. Pernah beli anaknya sampean di jaluk inggo bayaran minggulan beli ada listrik bayar lah kok listrik gratis ya masjid bayar apa maning pesantren terus maning kula sekikik ini memang semakin hari semakin nambah sehingga kula perlu tenaga pengajar tambahan selain kula pengen memperbaiki sistem pengajaran akhirnya kula ngerekrut ustadz sekikik karena Pak Ustadz Bahrudin Duren, budak keren. Punten Mbak ya, supaya sampean weruh supaya aja salah paham. Keh Kang Ustadz Bahrudin ngajar ning kene digaji ning kula. Anake sampean bayar beli ning kula. Pakoni pira gaji, lumayan. Karo honorer SD mah keneh. Sing duit pribadi alhamdulillah. Baka esok ke rabi kula ke istri kula nyaponin cak anaknya sampean yang syukur kaya gue unggal dina jadi perasaan kula ke wismai segalane kanggo bangunan kanggo tenaga pengajar bahkan kebersihan di garap dewe ya biraku timbang kaya kia pengen di ya kula pun kalau jadi kecewanya dulu masalah ya kula duit mah ya tapi nemen-nemen temen kayak gue jadi lamun anak-anak sing ngomong kula beli nalangi tegel keduduk kula sing tegel wong tuane jadi maksudnya bapak ibu yang kula hormati bok menawa kok tau narep atau tau nemaning anak pengajian kayak kie tibang ganggo dewek duit semono ke kan gue tuku kelambine anak ke sebagian gonang nyewa taruh segala macam gue tunggu kula kula mau berusaha sing kula. Sama kula sing Gusti Allah insyaallah. Jadi tulunglah sing anak saling mendukung Bapak Ibu ingkang kula hormati.
Lan kula mayuwun ning sampeyan bakal pengen duwe anak pinter soleh. Pengen duwe anak pinter soleh. Ya aja medhi. Gunang keperluan pendidikan ke aja eman. Jole ngulang sing beli-beli. Jadi kedepane karena kula terus terang pondok pesantren Darul Hikam setitik demi setitik pengen diperbaiki, Pak. Bu. Termasuk seragam itu duduk dalam rangka gaya-gayaan duduk supaya tertib baik cara berpakaianane, cara belajare lan sejen-sejene. Jadi aja sampai salah paham Bapak Ibu kang kula hormati mboten. Sing nomor rorone ya wis takdire Gusti Allah bahwa tempat iki diarani pesantren. Duduk le kula duduk iki. Aran pesantren ke duduk le kula, Pak. Malahan kula ke ya bisa dikatakan kena musibah ki diarani pesantren. Tapi wis memang kudune bengen kene apa iki? Empang. Sampah mambu ya. Alhamdulillah dengan takdir Allah dengan kuasane Gusti Allah tempat sampah bisa jadi tempat mencari ilmu. Bahkan duduk be bocah cilik, wong nom sampai tekan wong tua tempatnya dari tempat sing manfaat. Alhamdulillah. Iku duduk kenang kula karena Gusti Allah. Jadi karena wis keceluk pesantren ya sekalian baik. Iku maksudnya mah kiki diresmikan bahwa kiki pondok pesantren. Kadia santrine masih santri kalong. Artine durung duduk durung dari santri walet. Walet makan nginep ning ono ngiler ning ono ya. Ya masih kalong kali. Tapi ya wis lah darane pesantren we pedek lah kaya kuwi. Ya muga-muga mawon ya sesuai kalau jere wong ngomong keke pesantren ya. Ya mudah-mudahan. Ya. Kula dewe kadang-kadang bakal sok ning daerah Batur sok disebutakan pengasuh pondok pesantren sok kadang-kadang deh. Jadi artinya Bapak Ibu yang kula hormati mangga bok menawa putra-putrine sing pengen mondok ning daerah Batur langka modale titipaken mening kene. Tapi titipna ya mung ya kulan jaluk wis beli jaluk apa-apa lah sing penting nurut gelem sembahyang gelem ngaji. Ajak asing kaya wingi-wingi nane kah? Anak lagi santri sini kan yang nginep. Aduh, pegelek. Masya Allah, kayaknya lamunan rong tahunnya mawis. Jadi gue lagi ujian, tak apa. Sampai padahal gue lagi esok ya. Bocah miyang sekolah, gue lagi nyaponi. Terus bagian, gue lagi duduk layani bocah, ngelayani perjuangan fisabilillah. Cuman ya memang lebih kuat kayaknya, Pak. Jadi akhirnya sekiranya kulaknya Bapak Ibu yang kula hormati, alhamdulillah pada tahun kia strateginya ganti. Santri ini barbe santri kalong lah. Tapi mulai tahun kia ke kula buka PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Sing ning jerone ke anak pendidikan kesetaraan SD, SMP sampai SMA. Jadi apa bisa nih digawe PKBM ke karena kulan deleng sebagian bocah tengkolaknya beli bisa melanjutkan ning sekolah formal mengingat sekolah mengrawa gempol mengcila maya kuduana bensinnya bu ya kuduana bensinnya terus kudu sangunnya kudu ngomong aja 15.000 tapi ra jadi sekolahnya gratis ke sangunnya 20.000 ya pada baik bobat ya. Ya bokat beai sekolah nining kenek mah. Jadi bok menawa anaknya mana sampean langka modale atau anaknya putus sekolah mangga daftar akan bayi ning PKBM kula baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Insya Allah ijazahnya yang gunang dari ketua KPPS mah oleh. Ya mungcik be ake korban ke soten. Insya Allah lah. Ya gunang mang pabrik pada baik. Langkula pengen apa ning PKBM ke najana sekolah jadi sekolahnya non formal selain belajar ilmu-ilmu sing biasa diajaran di sekolah insya Allah ning kene diajarakan life skill keterampilan sing wis lagi jalan mah mesin jahit
Oleh dipai ku ni bapak kepala desa narorokah lumayan. Ya, sing pengen bisa belajar jahit segala macam. Kedepan gula pengen bisa anak bengkel, bisa benerin mesin. Insya Allah dongak nabailah mudah-mudahan pembiayaannya sing pemerintah anak. Kobutra putihnya sampean apa maning tangkolak garap dadi tempat wisata. Ning kene insya Allah garap dianakaken apa bahasa Inggris. Kurs bahasa Inggris supaya lamun anak turis-turis ngolah us pinter bahasa Inggris. Insya Allah mudah-mudahan. Nah mudah-mudahan dari TKBM amun anak wis anak sekolane ya bok menawa wong kene atau wong sing dibae pengen nitipaken anake wis anak lembagane najana non formal. Tapi insya Allah ijazah sama pada baik. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, karanten waktune sampun dalu, kula cukupaken sementen mawon. Ya, alhamdulillah diperkirakna ning kula mah jam 11 kan nembe mari, ya wis masih kurang lah jam 11. Niku mawon, mudah-mudahan apa yang kang kula sampaikan bisa dipahami lan mudah-mudahan aja dadi salah paham, Pak ya. Bu. Lah kayaknya kula wis cukup kayaknya keh. Bisa metekang semono-semono temen. Jadi kira-kira karena kerjasama nelah, terutama sing ngaji ning kene tulung wong tuane ke anake kokon pada sol. Sebab ning kene lamun sing di salat dihukum bu sampai bosen ke nyelentiki anake sampean. Karena ya kue bisa bayang mana bisa bayang. Niku mawon kirang langkung kula nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.